membenahi kekompakan dan lain-lain. Tadi juga targetnya sebenarnya tahun kedua, tahun ketiga, tapi alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Makasih buat teman-teman semua yang udah dukung, makasih buat pelatih, buat tim, buat semua yang udah dukung. Ya alhamdulillah kita bisa masuk ke Liga 1. Dan buat tuh, buat si Kapten Hamka Hamzah, makasih. Sebenarnya ini sama Celebrities FC, kalau nggak ada Celebrities FC itu nggak ada Rans FC. Jadi waktu itu dari obrolan-obrolan biasa, tapi ya alhamdulillah kita bisa make history buat sepak bola Indonesia. Ya alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Buat di Liga 1, banyak tim-tim senior, mohon bimbingannya. Ya ini juga jadi motivasi buat kita di Liga 1, supaya kita juga bisa menorehkan prestasi, meskipun semuanya pasti akan ada proses, naik turun dan lain-lain, tapi kita siap untuk memberikan yang terbaik. Ada target nggak sih yang mungkin? Dari dulu aku, waktu pertama kali kita akuisisi Rans Cilegon United jadi Rans FC, aku bilang aku nggak pernah targetkan jadi juara. Juara dan lain-lain itu adalah bonus, yang paling penting kitanya kompak, kerjanya semuanya pada berkah dan juga sejahtera semuanya. Insya Allah yang lain-lainnya pasti dengan sendirinya akan bonus lah juaranya. Dan evaluasinya apa? Evaluasinya pasti akan ada beberapa pemain asing juga. Dan alhamdulillah Liga 2 selesai. Yang di depan mata ini tanggal 15 Januari Rans juga ada Rans Street Basketball. Kita udah siapin juga masuk ke IBL. Rans masuk ke basket, udah ada 2 pemain Amerika asing, karena di IBL kita boleh pakai pemain asing, udah ada 2 pemain asing lagi karantina dari Amerika untuk basket. Jadi alhamdulillah mungkin jalannya Allah, Liga 2 selesai. Sekarang kita konsentrasi dari Januari sampai bulan Juni, mungkin ya kita konsentrasi untuk basket. Setelah bulan Juni tahun depan Liga 1-nya mulai. Jadi kita udah konsentrasi di basket dan juga sepak bola. Ada bonus poin, katanya akan ada pemain legend gitu yang dapat. Iya, nanti dikabarin, masih deal-dealan, ada salah satu pemain legend yang lagi komunikasi. Insya Allah nanti kan kita ada selamatan untuk Liga 1 dan juga jersey kita akan baru. Terus juga kita ada logo baru dan ada beberapa, ada tempat sports statement kita juga di pick. Mungkin yang buka adalah salah satu legend itu, tapi masih bonus pemain juga mungkin. Bonus pemain ya itu ada itu yang bersinar 2021. Alhamdulillah teman-teman, resolusi yang penting berkah barokah ya Allah di belakang. Gimana rasanya? Iya ngambil ininya, ngambil lahan mungkin gimana ya, melewati open down-nya seperti apa? Ya kita lewatin segala proses. Gimana Dede, kumaha Dede?